Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengawas ASILHA Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, para pengurus terpilih baik yang sekarang sudah hadir di ruangan ini ataupun yang hadir dalam posisi daring, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan rangkaian silaturahim kita. Hari ini insya Allah beberapa saat lagi akan dilakukan pelantikan. Tadinya apa yang akan saya sampaikan sekarang adalah apa yang mestinya saya sampaikan pada saat sambutan dari ketua terpilih pasca dilantik. Tapi kita tidak perlu terpaku oleh protokoler. Itu kan semuanya tergantung kesepakatan, tergantung ijma atau konsensus ya. Konsensus yang ada di antara kita. Andai saya harus menyampaikan terlebih dahulu sebelum dilantik, toh substansinya sama saja. Sehingga nanti kalaupun tetap harus disampaikan, mungkin nanti tetap akan saya sampaikan dalam narasi yang singkat dan sifatnya takin saja dari apa yang saya akan sampaikan sekarang ini. Ibu Bapak yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa aspek yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan ASILHA secara organisatoris ya. Secara organisatoris. Jadi yang pertama, saya harus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga ASILHA ya. Seluruh warga ASILHA baik yang sekarang tercatat di WA grup ASILHA ataupun yang mestinya tercatat tetapi karena keterbatasan space di WA grup. Boleh jadi mungkin nanti kita bikin telegram itu kan lebih banyak ya, sampai ribuan, bahkan sampai ada yang puluhan ribu. Kita bisa mengkreatnya dan menyepakatinya agar seluruh orang, seluruh sivitas akademika dosen yang merasa memiliki hak untuk gabung dengan ASILHA menjadi terwadahi, kita akan menggunakan itu. Nah, jadi yang pertama saya perlu menyampaikan permohonan maaf bahwa personalizing. Suara saya. Okay. Dalam aspek personalizing itu pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk mengadaptasi terkait departementasi ini. Personalizing dalam departementasi ini, konsep al-muhafazah ala qadimi sholih wal akhdhi bil jadidil aslah itu. Jadi departementasi yang ada pada masa almarhum ya, itu ada 7 plus koordinator, maaf kalau salah. Dan itu semua kami, bahkan saya secara pribadi memandang itu adalah sholih. Nah, karena solih maka tidak perlu dihilangkan gitu. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, yang kemudian kami berunding, kemudian kami menawarkan, pertama kali berunding terbatas hanya 3 orang, hanya 4 orang ya. Jadi ketua pengawas, saya ketua terpilih, Pak Ja'far sekretaris terpilih, dan Pak Yudi bendahara terpilih, kita kemudian mendiskusikan wacana untuk menambah departementasi itu dengan segala konsekuensinya tentu saja. Dan jadilah 10
Tetapi pada saat di yang 10 itu kemudian kami lempar ke tim ad hoc, ya dengan dinamika yang ada, ya tentu saja memakan waktu yang agak lama sih sebetulnya, ya relatif lama karena kita mengharapkan lebih cepat sebetulnya. Jadilah yang 10 itu disepakati dan kemudian kami lempar ke seluruh warga Asilha di WAG. Ya, dan sebagaimana sudah diprediksi sebelumnya, tentu akan ada respon. Ya, dan respon itu kami berterima kasih, ya, responnya sangat dinamis. Ya, respon sangat dinamis itulah yang kemudian bertambah dengan dua departementasi lagi. Ya, dan waktu itu saya sendiri jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada baik Pak Ketua Pengawas, kemudian Pak Sekretaris dan Pak Bendahara, bahwa ini sifatnya tetap dinamis terkait dengan departementasi ini. Andai kita masih membutuhkan untuk membuka departementasi, maka mari kita buka departementasi lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada yang perlu difahami bersama bahwa departementasi pada masa almarhum sifatnya lebih organisatoris, kelembagaan di wilayah itu. Nah, dan itu yang tadi saya katakan solih itu. Nah, yang jadi dari aslah kita menambah lebih kepada penguatan akademik gitu. Sehingga yang pertama kali muncul kajian perempuan dan anak, kemudian ada juga departementasi pengabdian berbasis sinematografis. Isinya itu adalah kita prioritaskan kepada dewan pakar, para guru besar, yang nanti boleh jadi apakah kita harus sepakat atau tidak, apakah dewan pakar masuk ke dalam SK atau tidak, atau nanti ada SK tersendiri khusus untuk dewan pakar misalnya begitu. Ya, karena di draft SK yang ada kan sekarang belum masuk dewan pakar itu. Siapa yang mengisi dewan pakar adalah seluruh guru besar dan pakar yang disepakati oleh kita semua, person yang yang diharapkan kontribusinya secara substantif akademik untuk hadis dan ulumul hadis, sekalipun misalkan secara formal tidak guru besar. Tapi kita tahu, kita sepakat bahwa paling tidak publik muhadisin Indonesiain itu sepakat bahwa yang bersangkutan adalah pakar, bahkan mungkin pakar dari pakar, tanpa harus ada embel-embel gelar akademik yang mungkin lebih administratif, ya. Ya kan, setelah saya misalkan setelah pensiun kan selesai itu, profesornya kan harus dicabut, nggak boleh nempel di nama, kan aturannya begitu, ya. Aturannya begitu. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu maka departementasi itu sifatnya menjadi dinamis dan tidak tertutup kemungkinan kalau kita mengadaptasi administrasi negara, ya kan, ada kementerian yang dibuka, ada kementerian yang ditutup, ada kementerian yang di merger, boleh jadi seperti itu andai memang itu diperlukan. Nah, itulah sebabnya maka kemudian saya secara pribadi berawal menawarkan konsep-konsep leadership yang digunakan dalam Asilha periode masa bakti 2021-2025 adalah kolektif, kolegial, partisipatif, representatif, dan terakhir kemarin muncul egaliter. Gitu. Dari situ pula kemudian kosakata yang dipilih dalam komunikasi positioning semua kita adalah deputy. Jadi kita memilih kosakata deputy agar semua kita memasuki atmosfer konsep-konsep leadership tadi. Kolektif, kolegial, partisipatif, representatif, dan egaliter. Kenapa? Karena deputy pengertiannya atau mengandung pengertian bisa menggantikan siapapun yang ada di departemennya, termasuk ketua, sekretaris, bendahara. Itu seperti itu. Dan ketika ketua, sekretaris, dan bendahara di masing-masing departemen itu juga menjadi berposisi sebagai deputi bagi ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum, maka itu juga bisa dilakukan, bisa terjadi. Jadi aturan main kita bisa buat sedemikian rupa dengan saya
tadi mohon maaf menawarkan konsep kolektif, kolegial, partisipatif, representatif dan egaliter itu agar semua kita merasa merasa berpartisipasi, merasa berkontribusi semaksimal mungkin yang ada pada kita. Jadi tentu saja kami dari pengurus membuka pintu lebar-lebar untuk siapapun berkontribusi positif bagi organisasi yang kita sepakat berada di dalamnya itu, ya, sehingga apapun yang kita lakukan masuk dalam ini. Mohon maaf saya mengadaptasi dari beberapa konsep yang pernah saya ikuti di dalamnya, dari kita, oleh kita, untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Jadi kalau mau diperkecilkan lagi, dari kita, oleh kita, untuk bangsa, dari kita, oleh kita, untuk PTKI, boleh jadi kan begitu ya. Kalau mau diperkecil lagi, dari kita, oleh kita, untuk Prodi ILH, dari kita, oleh kita, untuk ASILH, nah, kira-kira gitu lah. Kalau mau dilakukan dinamisasi wilayah atau area konsep-konsep itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, maka penambahan departementasi yang ada itu lebih bersifat akademik. Bahkan ada yang mungkin agak lucu ya, kemarin itu kita membuat departementasi percepatan naik jabung pangkat dan golongan itu. Itu sengaja saya pilih dengan paling tidak ada dua alasan. Pertama, nama itu kan doa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya departementasi itu, maka ibu bapak, saudara, seluruh warga ASILH menjadi terpacu untuk masuk dalam koridor itu. Yang kedua, sekali lagi dengan segala hormat dan permohonan maaf saya sampaikan, saya kan mantan tim PAK. Jadi sampai dengan tahun 2020 itu kan saya tahu lah ya, sampai kemudian POPAK 2019 dibatalkan sementara untuk digunakan di periode pengangkatan bulan Juli tahun 2020 kembali ke POPAK 2014. Dan pada saat itu pula lah banyak di antara PTKI yang berhasil meraih GB. Ya mohon maaf, Bandung, UIN Bandung kan jadi panen raya ya. Itu, dan itu sempat viral di berbagai pemberitaan. Itu karena POPAK 2019 sempat ditunda dan dikembalikan ke POPAK 2014 yang cukup hanya dengan Scopus Q4 0,1 SDR-nya. Itu. Nah, saya merasa bahwa ini mungkin menarik kalau kemudian ditawarkan di ASILH ini, sehingga kita semua yang ada di ASILH itu bisa terpacu. Ibu Bapak, mohon maaf bahwa mengusul kenaikan gabung pangkat dan golongan itu hak. Kalau hak boleh diambil, boleh tidak. Tapi yang nggak boleh kita lupa, kita bekerja di lembaga yang wajib berkinerja baik. Apalagi kalau sekarang akreditasi menggunakan 9 kriteria. Itu kan di situ, ya barusan saja kan sebelum dimulai kan kita bicara golongan ya. Pangkat, golongan, asisten ahli, rektor, ini tiba-tiba sekarang rolling ke sana kemari. Kan seperti itu, dan itu adalah kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, maka tidak ada salahnya kalau kita kemudian juga sekaligus memasukkannya sebagai sesuatu yang di-hire oleh kita. Ya, sesuatu yang juga kita terlibat di dalamnya, ya minimal untuk sesama ASILH. Dan dari situlah kemudian ada departemen baru terkait dengan, ada departemen baru. Jadi yang tadi itu dipimpin oleh Ibu Uswatun Hasanah dari UIN Palembang. Ya, dan mari kita sama-sama berdoa untuk beliau agar SKGB-nya segera turun. Ya, jadi kemarin saya dapat berita dari UIN Palembang bahwa Ibu Uswatun Hasanah itu adalah sedang menunggu SKGB-nya turun, dan ketika SKGB-nya turun, maka Ibu Uswatun Hasanah kita berharap untuk berbagi pengalamannya. Jadi kalau saya jadi GB 2015, posisinya adalah transisi dari fisik, jurnalnya fisik, bukunya fisik, apapunnya fisik, dan URL online-nya hanya diminta pembuktian itu ada. Kalau sekarang kan benar-benar harus online, bahkan bukti fisiknya pun harus di share PDF atau JPG atau PNG dan dikirimkan secara online melalui aplikasi usulan kenaikan pangkat. Jadi nanti tentu saja saya akan minta kepada Ibu Uswatun Hasanah untuk bisa berbagi pengalamannya, sehingga pengalaman Ibu Uswah yang sekarang tinggal menunggu
sekarang tinggal menunggu turunnya SKGB, juga bisa diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, hal lain, jadi anggap saja itu dua koin, apa, dua sisi koin ya, sisi pertama yang tadi. Sisi yang kedua adalah syarat khusus yang tak bisa tergantikan. Apa? Artikel jurnal. Nah, itu ya. Jadi Bapak, di webnya ASEAN itu kan ada sekian jurnal yang merupakan bukti MOU antara ASILH dengan seluruh penerbitan jurnal itu. Termasuk ada satu jurnal ASILH yang baru dapat Garuda, belum Sinta, Johas itu ya, Journal of Hadith Studies. Itu jurnal yang diamanahkan khusus dulu oleh Pak Almarhum ya, Pak Fatih. Waktu itu di ngobrolnya juga di hotel ini bersama Pak Saib ya waktu itu, dan bersama Ibu Uma, Ibu Uma Sultan, Pak Fatih menyebutnya Ibu Uma Uye, betul ya? Itu mohon maaf kalau salah itu ya, itu jadi ngobrolnya itu di, dan di hotel ini juga ngobrolnya. Jadi mari kita jadi melakukan semacam self development dari kita oleh kita untuk kita itu ya, termasuk dengan publikasi artikel jurnal yang tak tergantikan, yang tak bisa digantikan, itu menjadi syarat khusus tak bisa tergantikan. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada Pak Saib ya, waktu itu saya literasi jurnal saya kan menjadi tingkat itu ketika Pak Saib dulu prodi tafsir hadis ya, yang memberikan slot ke saya itu. Jadi secara umum UIN Jogja tentu saja hadir di kelas di camp, artikel camp dengan narasumber utama Prof. Irwan Abdullah, dan dari situlah kemudian berbagai artikel saya terbit. Jadi saya tahu Imran, saya tahu ada judul bercorak kontestasi, ada judul bercorak memotret fenomena dengan teori dari kelas, dari artikel camp itu. Dan ketika kita ikuti, rasa-rasanya kok nggak terlalu berat gitu. Rasa-rasanya ringan saja, tinggal jam terbang. Ketika jam terbang kita naik, meningkat, maka kemudahan itu akan juga kita terima. Jadi berbanding lurus antara jam terbang dengan kemudahan relatif ya, menulis artikel jurnal itu. Nah, dari situ pula saya secara pribadi berhasil tembus ke Q1 ini tahadus bini mahanya ini Pak Saib ya. Dan hampir-hampir berbarengan lah dengan Pak Saib. Q1 open access tidak berbayar. Nah itu. Jadi kalau dulu saya pernah jabrian dengan Ibu Salamah itu, berapa di harganya ya, nanti kita lihat kan. Kita harus lihat dulu di webnya itu ya. Masih ingat Bu? Itu ya. Chatnya di saya sudah hilang karena HP-nya error. Jadi belum ganti dengan HP yang ini gitu ya. Jadi dulu bayangan kita Scopus Q1, jadi internasional jurnal bereputasi itu harus bayar, dan karena bayar maka kemudian aman. Ternyata agak salah itu. Justru yang bayar itu peluang untuk tidak amannya jauh lebih besar. Karena orang kalau udah dapat kabur tuh, ya Scopusnya atau jurnalnya menjadi discontinue atau cancel, emang gue pikirin kan gitu, boleh jadi begitu. Karena ketika kita hubungi lagi pihak jurnalnya, email kita nggak dibalas, WA kita nggak dibalas, bahkan nomor WA-nya yang di luar itu hilang, nggak bisa dihubungi. Wah, ini EGP, saya bilang begitu. Nah, kemarin alhamdulillah kita berhasil tembus, dan pengalaman itu saya merasa saya harus berbagi dengan ibu bapak yang ada di sini ya, bahwa ibu bapak mau berusaha ke siapapun itu hak masing-masing ya. Tapi saya merasa mumpung jadi ketua aja Pak ya, mumpung jadi ketua gitu ya, jadi kan peluangnya lebih besar kalau jadi ketua. Saya harus berbagi ini, berbagi pengalaman ini sebagai konsekuensi dari departamentasi yang kita buka di ASILH ini yang sifatnya lebih akademik dalam posisi al-akhzu bil jadidil ASILH itu. Nah, Nah, oleh karena itu nanti dalam perjalanannya departamentasi itu baik yang lama ataupun yang baru, saya merasa sifatnya harus bottom up. Dan apapun aturan mainnya harus masuk dalam ADART. Sehingga boleh jadi nanti acara resmi setelah pelantikan ini adalah pleno ADART.
ya pleno ADART, itulah yang kemudian harus kita harus kita lakukan bersama, sehingga aturan main kita terkait dengan mau dibawa kemana hasil hal ini dengan prinsip kolektif, kolegial, partisipatif, representatif, dan egaliter itu tertulis dalam ADART agar proses kontrol ini jelas. Jangan sampai nanti ketua lagi jalan nih, tiba-tiba ketua pengen beli durian dulu, berhenti dulu beli durian, nah itu kan nggak baik ya, itu seperti itu ya, itu dalam konteks organisasi tentu saja aturan mainnya ada di ADART. Nah, di ADART pun ya, ini sudah sejak lama sebetulnya saya sudah ngobrol dengan Pak Said. Saya ingin mengeksplisitkan ada satu pasal atau ayat terkait dengan WTP untuk aspek keuangan wajar tanpa pengecualian. Yang perlu kita sadari bersama adalah kita organisasi publik yang ngutip iuran dari anggota. Jadi selama organisasi itu ngutip uang dari siapapun dan berada di wilayah publik, maka negara kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan bahwa organisasi tersebut wajib mendapatkan opini akuntan publik. Itu. Jadi itu saya berharap tidak perlu alot lah. Jadi andai alot maka mohon dilihat substansinya. Ketika klausa pasal dan ayat terkait dengan wajar tanpa pengecualian untuk aspek keuangan, jadi dari mana sumber dan kemana penggunaannya, ya itu harus eksplisit dan diakhiri dengan satu pasal atau ayat atau klausa apapun yang terkait dengannya, di akhir nanti harus ada penilaian opini akuntan publik dengan target wajar tanpa pengecualian. Oke, nah itulah sebabnya Ibu Bapak, nanti saya sangat berharap semua apa yang kita kerjakan sifatnya adalah bottom up, dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita yang terakhir bisa jadi hanya sebatas hasil H, bisa jadi hanya sebatas prodi ilmu hadis di masing-masing PTKI, atau dosen hadis di masing-masing PTKI, boleh jadi bangsa, boleh jadi lebih jauhnya lagi adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Sementara itu dulu ya, sementara itu dulu, dan saya mungkin perlu mengulang sebelum nanti saya kembalikan ke Pak Said ya, posisi Dewan Pakar, mari kita mari kita berikan penghormatan setinggi-tingginya kepada siapapun yang ada di Dewan Pakar itu, dan sekali lagi ini hikmah COVID, apapun sekarang bisa menjadi daring ya. Dan kalau kita lihat HBX Harvard University itu kan, itu ternyata sudah daring sejak 2015. Kalau nggak salah saya sudah kirim YouTube-nya ya. Dan seperti itulah suasana perkuliahannya. Jadi kita mungkin boleh jadi hanya tinggal adaptasi. Ya, hanya tinggal adaptasi. Jadi nanti kalaupun luring ya jalan-jalan ke Bromo aja, Pak. Ya, karena jalan-jalan ke Bromo itu bisa daring sih sebetulnya, tapi kan itu VR, virtual reality ya. Jadi pas dibuka aplikasinya, oh, kita ternyata ada di kamar kita gitu kan, nggak ketemu di Bromo. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ya, atau itu naskah atau apa, klausa-klausa prasa yang saya sudah persiapkan ketika dalam draft susunan acara pelantikan hari ini. Ada yang harus saya sampaikan pada saat nanti setelah dilantik. Nah, karena kita menganut juga unsur fleksibilitas lah ya, paling tidak seperti itu, maka secara agak panjang lebar barusan sudah saya sampaikan. Seperti itulah tentu saja harapan saya, harapan kita, dan di breakdown nanti oleh masing-masing departemen ya. Di breakdown oleh masing-masing. Mungkin sementara itu dulu Pak Ketua Pengawas, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Pengawas. Terima kasih.